Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salamah kita pada salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan, hari ini kita ketemu lagi bersama saya Bu Sarah Nurul Latifah. Hari ini kita akan belajar terkait penalaran matematika. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya yang ada di rumah, sekali lagi Mem Sarah mengingatkan kepada kalian semua bahwa di ujian nanti, ketika kalian mau ujian untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri nantinya, maka jenis ujiannya itu ada dua jenis ya, ada yang model literasi dan ada yang model TPS atau skolastik. Nah, untuk yang literasi itu salah satunya di dalamnya ada penalaran matematika, sementara di TPS salah satunya ada materi pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar terkait penalaran matematika. Nah, karena penalaran matematika ini bagian dari literasi ya, jadi memang di dalamnya akan banyak soal-soal yang melibatkan bacaan-bacaan yang panjang. Jadi membutuhkan penalaran lebih lagi karena ini terkait dengan masalah kontekstual atau masalah yang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, sekarang baik kita langsung masuk saja ke soal nomor 1. Nah, di sini dari soal nomor 1 diketahui bahwa dalam satu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk remedial. Nah, setelah remedial, 4 nilai siswa ini masing-masing naik 7 poin. Maksud saya, rata-rata mereka berempat itu naik 7 poin. Pertanyaannya seperti ini. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut 78, maka berapakah rata-rata nilai ulangan murid perempuan di kelas tersebut? Oke. Nah, untuk soal nomor 1, nah di sini kita harus fokus sama soalnya. Soalnya di sini sebenarnya cuma minta jika sebelum remedial. Oke. Kalau begitu, kita nggak perlu memperhatikan nilai setelah remedialnya. Ini abaikan saja. Oke, jadi fokus kita hanyalah sebelum remedial. Jadi diketahui ada 12 orang siswa laki-laki, oke, yang rata-ratanya adalah, ini jumlahnya ya, rata-ratanya adalah 78. Segini, 78. Sementara ada 16 siswa perempuan yang rata-ratanya adalah berapa gitu, anggap saja XP. Jika rata-rata gabungan dari semua siswa ini adalah sebentar ya, seginian aja. Rata-rata gabungan dari 28 siswa ini adalah 80. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita ke soal rata-rata. Mari kita ingat kembali soal rata-ratanya. Bagaimana sih cara mencari rata-rata? Oke, untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah data kita bagi dengan banyak data. Nah, bagaimana dengan rata-rata gabungan?
Kalau rata-rata gabungan berarti rata-rata gabungan itu adalah, oke, banyak siswanya, oke, banyak siswa, anggaplah kelompok A, kita kali dengan rata-ratanya, ditambah dengan banyak siswa kelompok B, kita kali dengan rata-ratanya, dibagi dengan banyak siswa totalnya, atau A ditambah B. Nah, dari sini kan kita sudah tahu, tuh, berarti kalau begitu tinggal substitusikan aja nilainya. Berapa sih rata-rata gabungan seluruh siswa di kelas tersebut? Oh, rata-rata gabungannya adalah 80. Gitu. Terus apa lagi yang diketahui? Oh, NA anggaplah si laki-laki. Oh, laki-lakinya ada 12, rata-ratanya 78. Berarti 12 dikali 78. Terus ditambah dengan rata-rata yang kelompok NB dan SB, ini kita anggap yang perempuan. Perempuannya ada berapa orang? Oh, ada 16 orang. Rata-ratanya yang belum diketahui, anggap saja di sini X perempuan. Ya, ini misal aja nih ya. Kita bagi dengan banyak jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Nah, banyak siswa di kelas tersebut kan ada 12 laki-laki, 16 perempuan, berarti jumlahnya adalah 28. Ini kan berarti kita tinggal pindah-pindah ruas saja ya. Pindahkan 28-nya, atau mungkin bahasa matematisnya bukan pindah ruas ya, tapi kalikan kedua ruas dengan 28, kemudian mungkin bisa dijumlah dengan berapa, sehingga nanti akhirnya yang diperoleh terakhir itu adalah nilai dari XP-nya. Yuk, sebelum Mem Sara lanjut, saya berharap anak-anakku di rumah bisa latihan, silakan dicoba diketik di kolom chatnya. Oh, gini nih cara jawabnya. Oh, begini nih jawabannya. Ayo, yang punya jawaban silakan ditulis. Apakah 80,5, 81, 81,5, atau seterusnya? Ada yang punya jawaban? Coba dituliskan di kolom chat, biar Mem Sara bisa lihat. Kolom chatnya boleh di... Oke, okay. SMA 2 Bulukumba hadir, SMA 14 Bone jawaban C. Oke, okay. Mantap-mantap. SMA 14 Bone juga jawaban C. Oke, okay. Nah katanya jawabannya adalah 81,5. Oke, okay. Saya rasa ini anak-anakku bisa dikerjakan sendiri ya, bisa dikerjakan secara mandiri ya, mudah insya Allah. Nah, pertama mungkin kita bagi dengan... Saya kali dulu lah dengan 28. Soalnya 28-nya ini hilang. 11 saya kali 28, yang kanan juga saya kali 28. Berarti kalau begitu sekarang saya tinggal menyederhanakannya dengan membagi dengan 4. Kalau ini saya bagi 4, dia sisa 20. Ini bagi 4, sisa 3. Ini dibagi 4, sisa 4. Masih ada lagi yang bisa saya sederhanakan. Kita bagi 2 lagi deh. Ini bagi 2 jadi 10. Ini bagi 2 jadi 39. Ini dibagi 2 jadi 2. Berarti yang tersisa adalah 28 dikali 10 280. 39 dikali 7 dikali 3 itu adalah 120 kurang 3 atau 117. Oke, langsung 117 sama dengan ini kan yang tersisa tinggal 2 dikali XP. Berarti 2 kali dari rata-rata perempuannya. Kalau gitu berapakah rata-rata kelompok perempuannya? 280 kurang 117 dibagi 2, yaitu 81,5. Oke, betul sekali jawabannya, nak. Jawabannya adalah Charlie. Oke ya. Nah, yang di rumah ada kesulitan kah? Nah, Bu Sarah mau kasih contoh lain, cara lain dalam mengerjakan soal ini. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kita menggunakan rumus rata-rata, sekarang Mem Sara mau mengajak kalian untuk mengerjakan dengan cara berlogika. Oke. Okay. Nah, sekarang seperti ini, Nak. Katanya di dalam suatu kelas itu ada 28 murid. Oke. Okay? Ada 28 murid yang 12 orangnya adalah laki-laki. Kemudian 16 orangnya adalah perempuan. Gini ya.
Kalau kedua kelompok ini digabungkan, maka rata-ratanya adalah 80. Rata-ratanya adalah berapa? 80. Berarti ini kita anggap rata-ratanya 80. Ini juga kita anggap rata-ratanya 80. Apa sih maksud dari rata-rata 80? Maksud dari 80 itu, nak, contoh misal begini ya. Bu Sarah nilainya 70. Teman nilainya 90. Ya biar rata, berarti kalau gitu teman yang nilainya 90 nyumbangin 10 nilai ke saya, maka nilai saya yang 70 akan jadi 80, nilai teman saya yang 90 akan jadi 80 juga. Berarti tadinya nilai dia 90, nilai saya 70, kalau diratakan maka dianggap nilai kami masing-masing adalah 80. Berarti kalau begitu, di soal ini kan seperti ini nih. Ada 28 siswa yang rata-ratanya 80. Artinya, mau laki-laki, mau perempuan, dianggap tiap anak nilainya adalah 80. Ingat, dianggap artinya nilainya bukan beneran 80 ya. Karena buktinya di sini ada yang dapat 52 dan sebagainya. Hanya dianggap saja. Dianggap nilainya adalah 80. Nah, terus setelah itu, ternyata kenyataannya, yang laki-laki, kalau dikumpulin yang laki-lakinya saja, ternyata rata-rata murid yang laki-laki itu bukan 80. Ternyata kalau yang dikumpulkan cuma laki-laki saja, rata-ratanya ternyata cuma 78. Ini artinya apa? Kalau rata-ratanya laki-laki cuma 78, sementara rata-rata gabungan kelas adalah 80, artinya laki perempuan rata-ratanya harus lebih dari 80. Mengapa? Kalau yang satunya di bawah 78, satunya di bawah dari 80, supaya rata-rata antara gabungan kedua kelompok ini pas di 80, maka kalau yang satunya di bawah 80, maka pasti perempuannya ini rata-ratanya harus di atas 80. Oke? Sampai sini bisa pahami logikanya ya? Berarti kalau begitu, berarti pasti nanti nih, perempuannya rata-ratanya akan bertambah dengan sekian angka. Harus di atas 80. Supaya ketika saya jumlahkan rataannya nanti akan menjadi 80. Kalau gitu pertanyaannya sekarang adalah, nah, perempuannya ini nambah berapa angka? Oke? Bergantung jumlah siswanya. Yang laki-laki siswanya cuma ada 12. Tadi rata-ratanya bukan 80 tapi cuma 78. Artinya kan minus 2 nih. Kalau minus 2 untuk setiap anak, berarti kalau ada 12 anak, berarti minus 2 dikali 12 adalah minus 24. Ya kan? Nilainya nggak jadi 80, tapi nilainya cuma 78, berarti minus 2. Kalau satu anak, kalau ada 12 anak, berarti ada minus 24 yang miss di sini. Berarti minus 24 ini bukan punyanya si laki-laki. Berarti punya siapa? Punyanya si perempuan. Kalau gitu balikin minus 24-nya itu ke sini. Oke? 24 poinnya ini kita kembalikan ke perempuan. Nah, 24 poin ini kan mau dibagi ke 16 anak nih yang perempuan. Ya bagi saja kalau begitu, berarti 24 poin saya bagi ke 16 anak. Ini kalau kita kecilkan, maka dia akan menjadi 1,5. Berarti dengan kata lain, rata-rata si perempuan bukanlah 80, tetapi lebih 1,5 poin. Atau rata-rata perempuannya adalah 81,5. Oke, anak-anak semua ya. Jadi ini adalah cara lain yang Mem Sarah sajikan. Terserah anak-anakku di rumah, kalian mau mengerjakan dengan rumus tadi atau juga mau menggunakan dengan cara logika. Oke, ini untuk soal nomor 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung pindah ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Soal yang sama ya. Oke, jadi soalnya sama. Ada 4 murid, nilainya rendah, dikasih remedial. Setelah remedial,
anak ini, keempat anak ini rata-ratanya naik 7 poin. Oke? Pertanyaannya gini, kalau di soal tersebut ada 4 pernyataan, maka pernyataan mana sajakah yang benar? Oke? Apakah 1, 2, 3 benar? 1, 3, 2, 4, 4 saja atau semua yang benar? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus perhatikan dulu nih opsinya. Ini triknya untuk mengerjakan model soal seperti ini. Bagaimana itu? Perhatikan opsinya baik-baik. 1 selalu separtner dengan 3. Di mana ada 3, di situ ada 1. Berarti kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 3 salah, ya 1 juga salah. Berarti keduanya harus sepaket. Dengan kata lain, ini akan mempermudah penyelidikan kita. Berarti anak-anakku di rumah yang ada di Sulawesi, maksud saya yang ada di sekolah Sulawesi Selatan ya, kalian berarti tidak perlu lagi mengecek 2.1 sekaligus 3 bersamaan. Cukup salah satunya saja. Nah, untuk soal ini Mem Sarah mau memeriksa yang poin ketiga. Oke, karena di sini angkanya nggak pakai desimal ya, jadi lebih mudah lah daripada yang pakai desimal. Yuk, coba kita baca statementnya. Statementnya bilang gini nih, nak. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Oke, ilustrasinya begini. Ada 28 orang, ya. 28 orang ini rata-ratanya adalah, rata-ratanya adalah 80. Ini ya. Di antara 28 ini ada 4 orang yang remedial. 4 orang yang remedial ini nilainya masing-masing naik 7 poin. Kalau nilainya masing-masing naik 7 poin, maksud saya nilai rata-ratanya naik 7 poin, artinya dianggap ya, bukan berarti beneran nilainya naik 7 poin. Dianggap setiap anak nilainya naik 7 poin. Karena di sini ada 4 orang yang remedial ya. Dari nilainya kan ketahuan nih, berarti ada 4 anak yang remedial. Berarti kalau begitu poinnya akan bertambah 7 kali 4 anak atau bertambah 28 poin. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid. Yang ditanyakan bukan cuma rata-rata si yang remedial. Tapi rata-rata, bukan yang ditanyakan, rata-rata 4 anak ini berapa? Gitu. Enggak ya. Yang ditanyakan adalah rata-rata semua murid ini berapa? Kalau begitu, berarti kenaikan 28 poin ini tidak hanya dibagi ke yang 4 orang. Tapi dibagi ke seluruh anak, yaitu 28 anak. Berarti kalau begitu, ada 28 poin, kita bagikan ke 28 anak, berarti nilainya akan bertambah 28 dibagi 28. Kalau gitu 80 ditambah 28 bagi 28, 1 kan ya? Berarti 80 ditambah 1 itu sama dengan berapa? 81. 80 poin berarti nilainya sekarang sudah bukan 80 tapi 81. Karena 3 benar, maka 1 juga pasti benar. Berarti yang tidak ada angka 1 dan 3-nya pasti salah. Oke ya? Nah, sekarang opsinya tinggal 2 nih. Kalau bukan pernyataan 2, pernyataan 4 yang kita cek. Nah, di sini karena Mem Sarah mau lebih menanamkan kalian ke konsep rata-ratanya pakai logika tadi, jadi Mem Sarah mau kita cek yang nomor 2 dulu ya. Nah, di sini di nomor 2 pertanyaannya gini, nak. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Oke, lihat ya perbedaannya dengan nomor 3. Kalau nomor 3, rata-rata seluruh siswa, seluruh murid. Kalau nomor 2, rata-rata murid yang remedial. Berarti sebenarnya yang kita minta hanyalah rata-rata dari 4 orang anak ini sebelum dia remedial. Artinya, kalau saya mau mengecek bagian 2, saya cukup mencari rata-rata dari keempat anak tersebut. Gimana tuh? 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Kalau bagi 4, benar enggak? Hasilnya 60.
Itu ya. Oke, benar atau enggak nih nilainya 60? Ayo, tulis coba di chatnya. Benar enggak 60 nih hasilnya atau enggak? Benar apa tidak? 60 benar apa enggak? Salah, oke. Nah, salah katanya bukan 60. Ya, enggak 60 nak ya. Oke, ada cara lain untuk mengecek kalau dia bisa dijadikan 60 atau tidak? Oke, ini Mansar aja bisa pakai cara logika seperti ini. Gini, itu kan nilainya ada 52, 56, 62 dengan 66. Kalau misalkan kita nggak mau repot-repot untuk, bentar ya, kalau kita nggak mau repot-repot menjumlahkannya, nah maka bisa juga dengan cara kita pakai asumsi saja, nak. Asumsikan saja bahwa rata-ratanya sebenarnya 60. Kalau kita anggap ini rata-ratanya 60, ini juga kita paksa menjadi 60, ini juga kita paksa menjadi 60, ini juga kita paksa menjadi 60. Artinya kan si 66 ini kelebihan 4 poin. Kelebihan 6 poin. Sementara yang 62 ini kelebihan 2 poin. Bagaimana dengan yang 56? Oh, yang 56 kekurangan 4 poin. Oh, enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Bisa dapat sumbangan dari plus 6 ini ke sini. Jadi 56-nya tetap bisa naik jadi 60. Dapat sumbangan 4 dari sini. Berarti di sini masih kelebihan 2 ya. Nah, sekarang 52 ke 60 masih butuh 8. Sementara kelebihannya sebelah kanan sisa 2, kelebihannya yang sebelahnya juga sisa 2. Artinya kelebihan temannya cuma ada 4. Tidak cukup untuk mensubsidi si kurang 8 ini. Jadi kalau mau dipaksa menjadi rata-ratanya 60, maka tidak bisa. Kenapa? Hanya 3 poin yang bisa dapat subsidi nilai untuk jadi 60, sementara si 52 nggak bisa sampai 60. Artinya rata-ratanya pasti bukan 60. Berarti jawabannya adalah yang tidak punya nilai 2 atau yang nggak ada pernyataan 2-nya. Atau benar sekali jawabannya tadi, ada yang saya lihat di kolom chat. Jawabannya B gitu katanya. Oke nak ya? Oke, baiklah. Kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, baik, kita pindah ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini masih sama. Contoh kasusnya masih sama. Ada 12 murid laki-laki, 16-nya perempuan. Total 28 siswa ini rata-ratanya 80. Kalau ada 4 murid yang remedial dan naik poinnya 7, oke ya. Pertanyaannya sebenarnya cuma sesimpel ini. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Jadi sebenarnya dia nggak meminta rata-ratanya. Kenapa? Pernyataan di pilihan ini tidak ada yang menanyakan tentang rata-rata. Semua hanya menanyakan berapa banyak cara memilih. Berapa banyak cara memilih supaya kelima pengurusnya perempuan. Berapa banyak cara memilih supaya laki-laki semua. Atau dua orang di antara kelima pengurus itu adalah laki-laki. Berarti kalau begitu kita tidak usah fokus sama ada berapa rata-rata, berapa poin remedial, dan sebagainya. Kita hanya fokus pada ada berapa total siswa laki-laki dan total siswa perempuan. Oke, di sini ada 12 siswa laki-laki. Kemudian ada 16 siswa perempuan. Di statement pertama, katanya saya mau pilih 5 murid. Berarti kombinasi 5. Ini ya. Dari berapa murid? Dari yang murid, seluruh murid perempuan. Karena 55-nya mau dipilih perempuan. Berarti kalau gitu ada berapa nih murid perempuannya? Oh, ada 16. Berarti kombinasi 5 dari 16. Nah, kalau kombinasi 5 dari 16 kan berarti 16 faktorial kita bagi dengan 5 faktorial dikali dengan 16 kurang 5 faktorial. Atau cara lainnya bisa seperti ini.
Karena minta kombinasi 5 dari 16, fokusnya sama bagian bawah. Bagian bawah sini adalah 5. Yang dipilih 5. Ya sudah, bikin saja kotak 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia kombinasi, maka ada pembaginya sebanyak berapa kotaknya. Kotaknya kan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Hitung mundur aja, nak. Terus yang di dalam kotak isinya apa? Banyak siswa perempuannya. 16. 16, 15, 14, dan seterusnya. Berarti ada berapa tuh jawabannya? Nah, saya bantu sederhanakan dulu sebelum kalian hitung. Mana yang bagus kita sederhanakan? Ini deh. 15, 5 kali 3. Kan sama ya. 5 kali 3, 15. Habis dengan 15 yang di atas. 15 bagi 15, 1. Ada lagi. Ini, 12 bagi 4. Ya kan bisa ya, 3. 16 bagi 2, 8. Berarti yang tersisa tinggal 8 kali 14 kali 13 kali 3. Berapa tuh hasilnya? Yuk, tolong bantu. Chat, benar enggak hasilnya 4.368? Benar apa salah? Tulis. Tulis di chatnya, nak. Benar apa salah? Ayo. Ada yang punya jawaban? Benar, Bu, SMA 11 Bone. Benar, Bu, SMA 4 Goa. Oke, SMA 25 Bone. Benar, Bu. Oke, mantap, mantap. Nah, benar ya, jawabannya adalah benar. Oke, gampang sekali kan? Berarti kalian cukup apa? Kalian cukup mencari kombinasinya dengan kotak-kotak seperti ini. Berarti kalau begitu coba. Berarti sama dengan cara yang sama. Oke, nah kalau di pernyataan kedua, kelima pengurusnya laki-laki semua. Berarti kombinasi 5 dari total laki-laki ada 12. Berarti kotaknya juga kayak tadi ya. Kotaknya ada 5. Karena dia kombinasi, pembaginya juga ada 5, 4, 3, 2, 1 atau 5 faktorial. Isinya sesuai dengan banyak N-nya. 12, 11, 10, 9, 8. Selanjutnya giliran kalian yang mencari. Benar apa salah 495? Ayo. Nih, saya bantu sederhanakan. 10. 4 kali 3, 12 habis. Tinggal 9 kali 8 kali 11. Yo, 9 kali 8, 72. 72 kali 11, apakah 495? Benar apa salah? Tentu salah ya. 9 kali 8 aja sudah 72 ya. Nah itu SMA 5 Lu. Salah, Bu, SMA 4 gua. Salah, SMA 5 Lu. Salah ya. Ini SMA 4 gua ini apa ya? Proaktif ya. Jadi saya berharap semua anak-anakku yang di rumah walaupun tidak menulis di kolom chat, kalian juga harus tetap proaktif untuk mengerjakan, mencoba sendiri menjawab soalnya. Karena bagaimanapun nanti yang akan menghadapi ujian itu adalah anak-anakku semua. Kalian sendiri akan menghadapinya, ingat ya. Kalau misalkan kalian biasakan dari sekarang, insya Allah nanti akan jauh lebih mudah. Nah, sekarang kita cek bagian terakhir. Apa tuh bagian terakhir? Bagian terakhir adalah dari 5 pengurus, 2-nya laki-laki. Artinya, ini saya geser ke atas sedikit sini. Artinya, 2 laki-laki dari 12 tersedia dikali dengan, karena pengurusnya ada 5, kalau laki-lakinya ada 2, berarti pasti perempuannya ada 3 dari 16. Cara yang sama, silakan buat kotaknya sendiri. Hasilnya nanti sini, kalikan dengan di sini. Apakah benar 36960? Ayo. Benar, Bu. SMA 1 tuh raja, Masya Allah jauh banget ya. SMA 5 Lubu, wah benar, Bu, ini SMA 5 juga ya. Semangat ya, SMA 5 Lubu. SMA 12 Bu, nih, benar, Bu. Oke, mantap sekali. Nah, oke, kalau gitu selesai nomor 3 kita. Jawabannya benar, salah, benar.
Oke, kalau gitu mari kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, bismillah. Kita pindah ke soal nomor 4. Model soalnya, maksud saya, sumber soalnya sama. Bahan yang menjadi cerita kita sama, ya. Yang berbeda hanyalah apa yang ditanyakan. Nah, kalau di soal nomor 4 ini, yang ditanyakan bukan lagi banyak pemilihan 5 pengurus tersebut. Bukan lagi berapa banyak cara memilih pengurus yang tersedia dari 5 murid. Tapi, hingga mencari peluangnya. Dengan keterangan, satu saja murid laki-lakinya di antara 5 pengurus tersebut, atau dua saja murid laki-lakinya dari 5 pengurus tersebut. Nah, sekarang saya ingatkan kembali kepada anak-anakku semua. Untuk mencari peluang, peluang itu rumusnya adalah apa yang ditanyakan kita bagi dengan all. All itu apa? Semuanya. Jadi kejadian yang ditanyakan dibagi dengan semua kejadian. Jadi fokusnya pokoknya itu. Apa yang ditanyakan kejadiannya bagi dengan kejadian seluruhnya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kasus pertama, kan yang ditanyakan ini adalah apa yang ditanyakan. Berarti kita fokus pertama apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan pertama adalah satu laki-lakinya. Artinya, yang ditanyakan pertama adalah saya mau pilih satu laki-laki dari 12 laki-laki yang tersedia. Pengurusnya kan bukan satu, tapi ada 5. Berarti kalau laki-lakinya satu, pasti perempuannya 4 dari 16 siswa yang tersedia. Nah, karena yang ditanyakan bukan cuma satu laki-laki, tapi ada opsi lain. Atau 2. Karena dia bilang atau, berarti ini adalah opsi tambahan. Kalau begitu, kita tambah dengan kemungkinan yang kedua. Apa itu kemungkinan yang keduanya? Kemungkinan keduanya adalah 2 anak laki-laki yang akan dipilih dari 12 laki-laki. Berarti kalau pengurusnya 5, 2 laki-laki, berarti sisanya adalah 3 perempuan ya. Dikali dengan 3 perempuan dari 16 perempuan. Oke, ingat soal nomor 4 tidak sama dengan soal nomor 3. Nomor 4 yang ditanyakan peluang, bukan cuman banyak cara. Kalau banyak cara selesai sampai di sini tinggal buat kotaknya. Tapi karena ini adalah peluang, ingat ada pembaginya. Pembaginya adalah all pengurus yang mau dipilih. All pengurus kan adalah 5 orang. Berarti bawahnya adalah kombinasi 5. Dari berapa sih total siswa seluruhnya? Total siswa seluruhnya ada 28 siswa. Silakan kalian buat kotak-kotaknya sendiri ya. Sama dengan yang tadi Bu Sarah, Mem Sarah ajarkan. Di sini kotaknya 1. Oke. Okay. Maaf ya, jilbabnya bajunya menghapus nih. Oke. Okay. Berarti di sini kotaknya 1, ini kotaknya 4, 2, 3 dibagi dengan yang kotaknya 5. Ingat, karena ini adalah kombinasi, maka banyak kotaknya itu seberapa banyak kotaknya segitu juga nanti banyaknya pembaginya di bawah faktorial. Jadi kalau kotaknya ada 5, berarti pembaginya nanti 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yuk, ada yang dapat jawabannya? Ditulisin dong. Ditulis dong di kolom chatnya. Biar kita menghitung sama-sama. Biar pinternya sama-sama. Oke, opsinya apa nih jawabannya? Berapa nilainya? Gambar sendiri kotaknya. Mem Sarah kasih kesempatan lebih banyak waktu untuk kalian mencoba oret-oret dulu. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, nah kalau begitu kalian sudah tahu ya caranya untuk membuatnya. Saya cuma arahkan sedikit di sini untuk menggambarnya. Selanjutnya silakan kalian hitung dan insya Allah jawaban kalian akan sama dengan jawaban teman-teman yang tadi yaitu C.
Jadi di sini kotaknya 1, isinya 12. Sebelah kotaknya 4. Oke. Isinya 16, 15, 14, 13. Pembaginya sama. Terus tambah. Ini kotaknya 2. Oke. Isinya 12, 11, 2, 1. Sebelah kotaknya 3. Jadi kerja soal permutasi kombinasi gampang kok. Yang penting pintar buat kotak. Oke. Nah, kotaknya juga nggak mesti cantik ya. Nah, dibagi dengan, oke, 5 kotak. Dua delapan, dua tujuh, dua enam, dua lima, dua empat. Pembaginya sama. 5, 4, 3, 2, 1. Caranya sama dengan yang tadi. Ya, kalian boleh langsung kali terus nanti bagi. Tapi kalau Memsara lebih suka menyederhanakan dulu. Ini bagi, perkecil 15 bagi 35, 16 bagi 24, 8 ya, hampir salah nih. 12 bagi 26, 4, mana nih bagus ya? 16 bagi 4, 4, 14 bagi 2, 7, 15 bagi 3, 5. Bawahnya sama, caranya sama. Nanti hasilnya kalau disederhanakan benar sekali seperti kebanyakan jawaban teman-teman tadi, yaitu C, 70/117. Jawabannya adalah Charlie. Oke. Sekarang insya Allah kita ke model kontekstual lainnya. Kita tinggalkan 12 laki-laki dan 16 murid ini, 16 murid perempuan ini. Kita pindah dari nilai matematika. Oke, dari nilai matematika 28 anak ini, kita pindah ke soal tentang apa itu? Kambing ya. Jadi sekarang kita pindah ke soal tentang kambing. Nah, kambingnya kenapa nih di sini ceritanya? Jadi di nomor 5 ini ada cerita seperti ini. Ada kambing ditempatkan dalam sebuah kandang pada lahan yang penuh rumput. Jadi rumputnya di dalam sini penuh nih. Oke, penuh sini dengan rumput. Ada banyak sekali rumput. Penuh satu lahan persegi panjang ABCD. Di mana panjang kandang itu AB-nya 12 meter. Berarti DC-nya juga 12 meter. Kemudian AD-nya 9 meter. Oke, ini 9 meter. Nah, kalau seandainya, oke, rumputnya saya hapus dulu ya. Kalau seandainya, oke, kambing itu ditambatkan pada dinding AB. Jadi kambingnya diikat. Diikat pada dinding AB yang talinya itu pengikatnya panjangnya adalah T. Jadi T ini adalah tali pengikat kambing. Oke? Berarti kambingnya ada di sini nih. Nah, gak usah ditirukan ya suaranya di sekolah ya. Tiba-tiba ada yang ketawa karena kebetulan menirukan. Tidak ya? Oke, jadi kambingnya ini diikat dengan tali yang panjangnya adalah T. Sekarang pangkal tali ini itu ditambatkan pada dinding AB, di mana AB itu, oke, di mana jarak antara P dan A ini adalah X. Ini katanya jaraknya X. Ini jaraknya X ya. Berarti kambingnya ini diikat di P, tapi talinya bisa bergerak-bergerak ya. Nah, jarak antara P ke A ini adalah X. Sekarang diketahui bahwa panjang tali tersebut tidak lebih dari 6 meter. Jadi pasti kambingnya nggak bakal mungkin makan sampai ke titik C. Nggak mungkin juga sampai ke titik D. Orang AD panjangnya 9 meter. Sementara talinya nggak boleh lebih dari 6 meter kan. Nah kalau begitu pertanyaannya sekarang seperti ini. Oke. Daerah merumput kambing akan maksimal kalau X-nya itu terletak di antara rentang berapa sampai berapa. Oke ya.
Jadi yang ditanyakan adalah daerah merumputnya si kambing akan maksimal kalau nilai X-nya itu atau jarak A ke P itu terletak di antara rentang berapa sampai rentang berapa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini, nak. Nah, ini kambing kan bakal supaya maksimal makan rumputnya, maksudnya yang deket aja bisa. Berarti kalau begitu supaya maksimal, berarti yang kita perhatikan bukan yang seberapa dekat kambingnya bisa makan, tapi sampai seberapa jauh. Ya kan, biar semakin banyak rumput yang bisa dimakan. Berarti supaya semakin jauh kambingnya bisa makan, maka tentu talinya ini, oke, akan memanjang sepanjang-panjangnya. Nah, kalau begitu berarti kita upayakan, kalau ini kambing kan dia bisa bergerak ke kiri juga ya. Kalau dia bergerak ke kiri, maka sebaiknya, oke, talinya ini tidak lebih panjang daripada si X. Kalau seandainya tali si kambing ini lebih panjang dari si X, artinya kan makannya nggak maksimal. Kenapa? Karena rumputnya cuma ada di dalam kandang, nggak sampai keluar kandang. Oke? Berarti supaya daerah merumputnya maksimal, maka at least minimal gitu ya, jarak X-nya ini sama panjang dengan talinya pengikat si kambing. Oke? Kalau kita gambar berarti begini nih. Anggap saja ini persegi, nak ya. Oke, A, B, C. Oke, C. Kemudian di sini adalah D. Nah, tadi di sini kan ada tali pengikatnya si kambing. Kalau talinya itu panjangnya adalah T, anggaplah ini kambingnya ya. Maka kita upayakan si X-nya ini setidaknya sependek-pendeknya, maka paling pendeknya si X itu setidaknya sama panjang dengan T. Supaya kambingnya kalau makan talinya sampai ke ujung sana, itu masih tetap dapat rumput yang ada di dalam kandang. Jadi areanya lebih luas. Berarti kalau begitu minimal, supaya daerah merumput kambing akan maksimal, minimal panjang X-nya itu adalah sampai T. Berarti kalau begitu kita perhatikan sama yang daerah minimalnya di sini. Ada yang T per 2, ada yang 6 kurang T, ada T per 2. Berarti kalau gitu jawabannya kalau bukan delta berarti yang error. Kenapa? Daerah minimal merumputnya adalah T. Daerah minimal merumputnya. Daerah minimal X-nya. Panjang minimal X-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang minimal maksimal X-nya? Oke. Sekarang kita kembali lagi ke kambing ya. Oke. Nah, kalau si kambingnya tadi talinya maksimal ke sini dia, minimal dia sepanjang T. Oke. Maka kita upayakan ke segala arah juga T. Ke sini T, ke sini juga T, ke sini juga T, maka ke sini juga pasti tentunya T. Berarti dengan kata lain, area maksimalnya adalah membentuk setengah lingkaran. Oke? Anggaplah seperti ini ya. Entah dia nyentuh B atau dia nggak sampai ke B, intinya areanya harus membentuk setengah lingkaran. Oke? Kalau seperti itu, berarti, oke? Karena D ke C ini jaraknya adalah 12, sementara X itu adalah, bentar, ini harusnya menyentuh ya, tapi gambarnya Bu Sarah nggak representatif ya. Saya paskan dulu. Nah. Nah. Sudah representatif nih. Nah, kayak seperti ini, tah. Coba kalian lihat semua di sini, nah. Di sini adalah Bravo, di sini adalah Charlie. Kenapa dia bisa ngepas begitu? Ya karena maksimalnya kan T-nya 6 meter. 6 meter tambah 6 meter 12 meter. Ya kan? Berarti kalau daerah minimalnya tadi panjang minimal X-nya adalah T, maka panjang maksimum dari T-nya itu adalah, ingat X tadi itu dari A ke P. Dari A ke B adalah 12. Kita berharap maksimal PB-nya juga itu adalah T.
Berarti kalau begitu, berarti daerah X-nya ini adalah 12 kita kurangi dengan T. Maka jawabannya adalah error. Oke, jadi daerah berumput kambing akan maksimal jika jarak A ke P itu terletak di antara T sampai 12 kurang T. Atau bahasa lainnya adalah X terletak di antara T sampai 12 kurang T. Atau membentuk setengah lingkaran ya. Nah, anak-anakku yang di rumah, saya rasa karena waktu membatasi kita, jadi pembahasan kita sampai di soal nomor 5. Insya Allah akan banyak lagi soal-soal penalaran matematika yang lainnya. Dan perlu anak-anakku ingat kembali di rumah bahwa belajar matematika itu bukan hanya dari satu kali melihat, satu kali mendengarkan, satu kali mengerjakan. Oke, matematika itu butuh lebih banyak latihan. Dan ingat, ini statement ini bukan untuk bahasa Inggris saja. Practice makes perfect, tapi ini untuk semua hal. Bahwa kalau kalian lebih banyak praktis, insya Allah nanti akan jauh lebih expert lagi ke depannya. Oke, saya rasa sekian dari Bu Sarah, dari Mem Sarah ya. Mem Sarah doakan kepada anak-anakku semua di Sulawesi Selatan, semoga kalian bisa lulus dan keterima di universitas yang kalian inginkan. Oke, mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.